Belakangan, publik dihebohkan dengan ramainya pemberitaan soal insiden penembakan yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek antara polisi dan diduga simpatisan FPI. Kejadian ini menewaskan 6 orang simpatisan FPI karena baku tembak. Presenter kondang Ari Untung prihatin mendengar berita ini. Lewat akun Instagram pribadinya, ia melantunkan doa untuk Indonesia agar tidak terjadi perpecahan. Suami Fenita Ari ini juga menyinggung soal simpang siur kabar atas insiden tersebut. Ia memohon ampun atas sikap saling menyalahkan dan merasa paling benar. Ari Untung berharap kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak.